orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikir kepada Allah. Gariskan, tenang tenteram hati mereka dengan zikir kepada Allah. Tenang tenteram dengan apa? Dengan muzik, dengan isap rokok. Dah, ini bukan jalan untuk tenang, ya. Tenang tenteram dengan zikir kepada Allah, ya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah. Ini ambil maklum. Take note, bahasa Inggeris dia kata. Take note. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang, ya. Gariskan, berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang, ya. Apakah zikir-zikir yang boleh kita amalkan, ya? Yang asasnya kita kata zikir selepas solat, ya. Selesai sahaja solat, kita beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, kemudian kita bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak 33 kali. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sebanyak 33 kali. Dan kita akhiri dengan tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu satu cara, antara satu cara yang dianjurkan, yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kadang-kadang bila kita nak subhanallah, kan, kadang-kadang bila kita sebut subhanallah, 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 jadi akhirnya kadang-kadang mungkin lidah tersasu-sasu, apa dia jadinya, ya. Jadi ini diajar juga dalam sunnah supaya digabungkan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Disebut 33 kali. Jadi natijah ni sama. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini boleh juga. Jadi ada dua caralah. Sama ada dibaca secara berasingan, subhanallah, 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 atau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini kita kata zikir yang perlu kita jaga, kita baca selepas solat fardu secara khasnya. Selepas solat fardu, ya. Jangan lepas solat fardu kita bangun buat solat sunat dulu. Tak, itu bukan begitu sunnah. Selepas solat, zikir dulu. Lepas zikir, baru, ya, kalau kita nak solat sunat ba'diyah dan sebagainya, baru kita buat, ya. Baik, itu satu. Yang kedua, yang boleh saya kongsikan tuan-tuan, iaitu zikir pagi petang. Zikir pagi petang. Dan di sini boleh saya sebutkan aplikasi, kalau tuan-tuan ada lah, ya, yang saya syorkan, ini yang saya tahulah, iaitu aplikasi The Nur. The Nur, tuan-tuan ada tak aplikasi The Nur ni? The Nur ni macam ni lah depan dia, ya, macam ni lah, ya. The Nur, ya, saya syorkan. Kalau tak ada, kalau tuan-tuan belum lagi hafal atau tahu, ya, zikir pagi petang tu, jadi boleh download lah dalam handphone ni. Mudah dengan handphone ni, kan, selalu dengan kita, ya. Kita download aplikasi The Nur, kemudian ada, ya, ruang zikir, bahagian zikir. Kemudian ada kat sini zikir pagi dan petang. Ada, tuan-tuan boleh tekan, ada banyak zikir-zikir yang boleh kita baca, ya. Banyak zikir-zikir, ya. Termasuklah, ya, zikir yang kelima, ya. Kalau zikir yang pertama yang dimula tu, itu semua ayat-ayat Quran, ya, ayat kursi. Kemudian tiga qul, qul wallahad, qul adzur falaq, qul adzur rabbin nas. Ini zikir pagi dan petang, kita baca setiap hari, ya. Zikir pagi dibaca bila, tuan-tuan? Lepas subuh sampai sebolehnya lepas subuh itulah, ya, sebelum matahari terbit, itu waktu afdalnya. Tetapi kalau terlepas, boleh baca lagi selagi mana belum masuk waktu makruh atau sebelum zuhur lah kiranya. Itu semua waktu zikir pagi secara amnya, ya. Kemudian ada zikir petang, waktu ni bila? Ha? Lepas asar, ya, afdalnya lepas asar sebelum maghrib, itu afdal. Tetapi kalau terlepas, terlupa, boleh sepanjang malam itu semua zikir petang, sepanjang malam sebelum subuh lah,
Ha, jadi dia punya waktu dia ada waktu afdal dan ada waktu ada waktu luas, ya. Termasuklah ya ada disebut di sini zikir yang kelima. Ya, tuan-tuan boleh tengok nanti asbahna wa asbahal mulk lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ni zikir-zikir ni. Ini baru satu. Banyak zikir sebenarnya yang diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah daya tuan-tuan, di luar sana apa yang diajarkan lain. Ya. Banyak saja zikir-zikir tokok tambah, ya. Zikir-zikir rekaan, zikir ini dan itu, apa dia? Hizb. Zikir apa? Zikir-zikir yang diada-adakan, yang direka-reka. Subhanallah. Tapi nak kata bahawa tuan-tuan, tuan-tuan kalau tengok dalam aplikasi ni, ya, banyak zikir, hampir 20 zikir pagi, 20 zikir petang. Yang mana kalau kita baca cukup dah, cukup sangat, ya. Tak perlu sampai nak ditambah-tambah. Baru-baru ni tuan-tuan, ini tak tahulah sesuai tak sesuai, ada sampai diajarkan zikir sebelum, minta maaf lah, hubungan suami isteri. Memalukan tuan-tuan. Siapa yang tahu, tahu. Saya tak tahu, tak rugi. Tak tahu, tak rugi. Tapi memalukan tuan-tuan. Dia punya bacaan zikir, bukan zikir, doa dia kata. Sampai dah sebut benda-benda yang tak sepatutnya. Dia ajar kepada khalayak pula tu. Orang perempuan pula tu. Itu lagi kita kata, apalah nak jadi ni, kan? Kan? Jadi benda-benda ni tak patut sebenarnya. Sekiranya kita mengambil berat tentang as-sunnah, ya, kita beramal sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah cara yang sepatutnya dan sebaiknya.